kemarin itu kita menghisap fibra 8 ini yang pertama. Kemarin Pak JD khusus share tentang apa? Soundup ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti kalau masih mau share juga kita coba lihat lagi audarnya. Tapi mungkin di sini kita akan lebih naik pelan-pelan dari instalasi yang sudah kita buat. Lalu gimana kalau fibra 8 sudah terisol? Apa aja yang bisa dilakukan? Nanti kita di sini ada fibra 8, ada Pak Atta akan share dengan Ubuntu-nya. Tentu mungkin nanti akan pakai Ubuntu yang 8.04 kelihatannya. Tapi whatever, apapun yang kita buat kayaknya kan sama juga. Kalau tidak di fibra 8, di fibra 8 kita akan lihat sebenarnya semudah apa gitu ya. Kemarin kan hanya menginstalasi, lalu setelah instalasi ada bagaimana menginstall package-nya dengan mudah gitu kan. Menginstall package-nya dengan mudah, paling mudah itu lewat internet. Nah sekarang bagaimana kalau kita terbatas